harapan Kang Frankie untuk teman-teman akuntansi 2015 seperti apa? Akuntansi saya Universitas Cendrawasih. Frankie itu dia sudah jadi almarhum, tapi saya Hengki. Hengki ya, oh ya, Hengki maksudnya. Wah. Ya. Ya, harapan saya teman-teman Frankie tamu nih. Akuntan 2015 sampai 16 atau ada yang dari 14. Harapan saya semoga kita semua harus punya semangat spiritual untuk menjadi sukses dulu. Jadi teman-teman jangan pernah kita mengalah dari perjuangan kita. Seperti, benar. Tapi selalu kita kokoh kuat. Jangan pernah takut untuk corona. Tapi kita harus punya semangat untuk menyukseskan harapan-harapan kita itu kejadian kita. Amin. Ya harapannya untuk dosen-dosen akuntansi. Ya, semoga Tuhan dihargai. Ya, dosen-dosen yang sering berbuat jahat, misalnya apa mencegah mahasiswa atau memperumit mahasiswa, kira-kira ya, Egi punya harapan buat mereka seperti apa ke depan? Saya rasa saran saya kepada teman-teman atau dosen bahwa dosen saya merasa tidak ada keikhlasan buat mahasiswa, tidak ada toleransi buat mahasiswa sehingga kita kebanyakan mahasiswa kita tinggal nilai-nilai kita mata kuliah selalu menyudutkan mahasiswa ya mahasiswa. Padahal ini sebenarnya mahasiswa itu harus dipermudah ya. Harus kita ya, termasuk mahasiswa itu selalu aktif datang ke kampus tapi dosen yang terus menyalahkan kita sehingga kita tidak pernah mendapatkan mata kuliah atau nilai ya. Yang baik. Padahal sebenarnya tugasnya dosen itu ya, mencerdaskan mahasiswa, ya, bukan melarang-melarang mahasiswa. Terlantar kita sebagai mahasiswa terlantar. Kalau kita seperti itu berarti mengganggu psikologi, nanti kita bisa stres seperti itu. Tepatnya seperti itu. Baik, baik. Ini kan akuntansi mau sudah akreditasi A. Kira-kira harapan untuk adik-adik dorang yang sudah terima akreditasi A. Jadi kalau untuk adik-adik saya jangan seperti kita. Ya. Cukup kita yang sudah merasakan hal yang paling pahit. Tapi kita harapan saya untuk generasi kita yang semester bawah bahwa harus tekun, tetap fokus pada mata kuliah atau harus punya pendekatan antara dosen dengan mahasiswa kerjasama supaya bisa menyukseskan pendidikan. Ya benar. Apalagi pendidikan di Papua memang harus kita adik-adik harus tetap semangat ya. Apalagi anak Papua. Ini bisa berunggu di Bangkamir. Ya, kira-kira begitu. Ini teman kita Frankie. Hengki, akuntansi 2012. Dia memberikan kesan dan pesan untuk adik-adik dorang dan kakak-kakak semua. Nah, dari apa yang disampaikan Frankie ini, sekian dan terima kasih untuk kita semua.